enak banget ini. Ya, tuh. Ini acarnya. Tempatnya ya, yang jual jotoku ya. Sana itu jualan makanan juga. Mau ya jotoku tawan? Sega jos jauhkan. Tadofu ipan. Ah, lalu ya talak. Kau kena apa sama? Oh, miso siawan. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Hari ini aku ada di Taipei ya, dan tadi habis beli tahu busuk ya, atau jutofu atau tahu bau ya. Ini aku tadi beli yang porsi gede ya, yang mangkok besar. Kita buka seperti apa isinya. Tuh, nih teman-teman tahunya digoreng kering ya. Kita tuang di sini ya. Wow, penuh banget. Nih teman-teman tahunya ya. Tuh, lalu ada ini acarnya ya. Tuang di sini. Ini kecap asin sama bawang putih. Gak tahu terus apa lagi ya. Ini resep rahasia kali ya. Nih kita tuang bumbunya, sausnya. Wow. Nih teman-teman, tadi tahunya udah aku kasih bumbunya ya, sausnya ya. Nih penampakannya, menggoda selera. Ini favorit aku banget ya kalau ke Taipei ya. Dan aku tadi juga beli cincunaicha, ini lama banget aku nggak beli ya teman-teman ya. Ini porsi yang sedengan, lalu isiannya yang bubble-nya itu yang kecil-kecil banget nih. Kelihatan kan kayak biji mutiara kan. Sebelum makan kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget aku nggak beli. Aku tadi minta yang hangat ya, karena sekarang di Taiwan sedang musim dingin. Ini tadi harganya berapa tadi ya? 45 kali ya nih. Lalu kalau jotofu ini yang porsi gede ya, porsi mangkok besar harganya 65 ya. Kalau yang kecil harganya itu 45. Nih, tahunya kering banget nih. Ini jotofu ini makanan khas Taiwan ya teman-teman ya. Kalau yang belum pernah makan nggak akan suka karena bau banget ya, tapi setelah makan pasti ketagihan karena enak, rasanya enak meskipun bau ya. Kalau di Ingke sama Taipei beda ya, kalau di sana itu agak basah, lalu sausnya itu sambalnya itu cuma kayak saus tomat ya. Kalau di sini kan sambalnya itu kayak bikinan sendiri ya, jadinya lebih berasa gitu. Lalu tahunya itu kalau di sini gorengnya kering banget nih. Suka banget aku teman-teman.
Mari kita incip-incip ya. Pertama incip. Nih, ini belum kena saus nih. Ini namanya kalau di sini ini baocha ya. Atau apa itu? Acar ya. Acarnya ini. Ini kubis kol sama nih wortel. Kita incipin ya seperti apa rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu segar, asam ya. Asam banget. Mau kita incipin tahunya. Kita incipin tahunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kering banget. Kriuk-kriuk. Aku tadi minta yang pedes banget ya. Ada kalau di sini namanya itu talak. Lah itu harusnya pedas. Enak banget. Duk-duk. Harusnya nggak aku potong, gede banget. Ini rasanya gurih, segernya sama acarnya juga, lalu pedes juga ya. Meskipun pedesnya itu kayaknya belum terasa gitu, belum nendang. Ini acarnya. Satu. Segar banget. Asam.
masih banyak. Satu dia. Hai Buci, Buci Mutiara. Lemak hangat. Ini acar sama tahunya ya. Apa itu? Pemadam kebakaran kayaknya. Di sini di ibu kota Taiwan ya teman-teman, di Taipei City-nya, jadinya itu kayak jalanan itu rame banget. Sering ada ambulans lewat, pemadam kebakaran, pesawat terbang, kadang kan? Karena dekat dengan Bandara Songshan ya di sini ya. Oh, udah kenyang. Aku tuh biasanya beli itu yang porsi kecil ya. Nggak tahu tadi kok tiba-tiba beli yang porsi besar. Asin banget. Pedasnya kurang nendang. Masih ada. Mm-hmm.
aku udah selesai makan ya, dan ini nggak habis. Aku makan nanti lagi ya. Terima kasih udah mengikuti video aku ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.